Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yos kembali lagi kapten, masih di game One Piece Fighting path ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, admin hanya ingin sedikit uh, membahas apa ya. Uh, sedikit ngasih apa ya? Ngasih tahu ya, untuk uh, aplikasi ya. Untuk aplikasi apa yang bagus buat translate ya? Sekalian uh, mau... Mau ngasih tahu untuk fungsi dari uh, item ini, ya. Jadi, item ini itu gunanya untuk kalian mencari harta, ya, untuk hadiahnya bervariasi. Ada dari uh, potongan tiket, lalu yang ini tiket yang untuk mencari apa, mencari kartu, ya. Lalu, untuk yang terakhir, uh, apa ini? Currency, ya, atau gol, apa namanya? eh uh, buah iblis ya, buah iblis yang uh, emas ini ya. Nah, jadi untuk uh, cara gunanya, cara menggunakan tuh kalian cukup tinggal begini. Nah, nanti kalian pilih yang kuning. Nah, di sini otomatis akan ada uh, misinya ya. Nah, ini berhubung bahasanya kan cacing ya. Jadi kalian perlu untuk menggunakan uh, aplikasi untuk translate ya. Jadi di sini admin akan nah sini nah untuk uh, apk translate nya kalian bisa gunakan uh, tab to translate ya kalian bisa cari di google uh, di, di play Store, ya atau kalian bisa gunakan google translate ya karena kalau saya pakai yang tab tab to translate itu untuk uh, translate nya itu kadang suka ngaco ya jadi saya lebih suka pakai yang google translate ya Nah, di sini kalian tinggal blok begini ya, nanti otomatis nah, kalian klik. Nah, di sini ada keterangannya ya, jadi pada peta harta karun yang mencatat lokasi harta karun. medannya tampaknya disembunyikan oleh produsennya dan tidak dapat dikenali. Anda hanya dapat melihat di tag di atasnya secara sama-sama di gurun yang luas dengan bebatuan besar yang lapuk Jadi ini di Alabasta ya, ini gurun ya. Di piramidnya ini mungkin dengan bebatuan besar yang lapuk. Nah, jadi intinya kalian tuh uh, nanti untuk uh, misal, uh, mana tadi? Oh, malah ke cancel ya. Kita ulangi, misal ini ya. Uh, sorry, tadi ke malah misinya itu ke apa namanya ke cancel ya. Jadi ini kita screenshot lagi. Nah lo kalian translate pakai Google ya atau tersah pakai uh, untuk selain Google Translate kalian bisa pakai you, dictionary atau dari tab to translate yaitu langsung dari langsung ke uh, waktu kalian main ya jadi in game kalian bisa langsung translate ya Eh uh, medannya di sarana data di kaki kincir angin paling timur di kota pelabuhan yang perlu dengan kincir angin. Nah, jadi ini di desa Fusa ya nih, kota kincir angin ya. Nah untuk misi ini itu sebenarnya mudah ya karena kalau kalian sudah uh, dekat dengan apa namanya pet, uh, lokasi hartanya itu kalian otomatis nanti akan langsung uh, coba kita kincir angin langsung ada tandanya gitu ya kita pergi ke desa Fusa dulu ya nah ini di sini ya di kota apa namanya kincir angin ya kalian langsung saja cari ya, arah timur berarti sebelah sini ya kalau nggak salah ya nah di sini kalau eh, apa sudah dekat itu ada tanda skop ini ya nah, di sini kan tanda skopnya merah ini kan berarti semakin jauh ya kalau semakin dekat itu akan nyala begini ya kita nah ini ini kalau sudah ketemu nanti akan ada tanda skopnya mungkin ya. Kita langsung uh, buka ya untuk uh, hadiah, hadiahnya apa ya. Nah di sini kita dapat uh, potongan untuk item yang buat ngekeja uh, apa kartu ya. Nah, jadi itu ya. Ini mungkin sedikit uh, untuk mengisi kekosongan ya. Karena saya mau bahas apa lagi juga bang. Jadi mungkin nanti kalian uh, yang mungkin masih uh, kebingungan dalam bermain ini bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Uh, mungkin lain waktu nanti saya bisa buatkan untuk beberapa buat uh, materi untuk video selanjutnya ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video iseng kali ini ya. Nah, akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.